Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ibu Pertiwi Kukas. Kita dah sampai dekat Bekan Belaka. Inilah dia YouTuber kita, Iskandar Adolah. Dan kita dah sampai di Family Cafe. Masa untuk makan guys, jangan lupa subscribe, loyal to you guys. Sebelum tu, kita nak check in dulu dekat hotel guys. Kita check in dekat mana? Kita check in dekat Hotel Sing Sung Huat. Itu dia, kita nak bersedia membuat persediaan mengajar peserta dan penduduk Belaga mengenai e-commerce. Penduduk Belaga ni guys, dia orang mesra, berbudi bahasa guys. Asalkan kita datang dekat sini dengan rasa hormat, dia orang akan sopan santun dengan kita. So, apa yang kita dapat tengok dekat JT Belaga ni, ada sungai. Ini adalah Sungai Rajang guys. Sungai yang terpanjang di Malaysia dan di hati saya. Cik. Alright, dekat situ kita dapat tengok sekumpulan pemancing-pemancing tempatan. Lepas ni anda boleh tengok macam mana rupa joran diorang. Klasik guys. Tapi ikan apa yang diorang cari soalan itu saya dah tanya dengan budak-budak kat sini. Diorang cakap diorang memancing ikan keli. Itulah dia makcik kita. Dia bawa joran panjang gila. Untuk makluman, pancing tu dia tak baling ke tengah sungai. Dia orang hanya memancing di tepi sungai saja. Lepas ni kita boleh tengok macam mana dia memancing. Makcik ni bersama dengan anak buah, cucu dia dengan anak dia lah. Tengok makcik tu baling. Dia baling kat situ saja guys. Semoga dia orang dimurahkan rezeki, dipelihara daripada malapetaka. Amin. Semoga Belaga meriah selalu. Pengalaman dekat sini, saya memorikan dia dekat video-video ni lah. Memang seronok berada di Belaga. Macam-macam pengalaman kita dapat tengok. Dekat sini ada budak-budak ataupun belia-belia daripada Belaga. Diorang ni daripada Rumah Panjang. Rumah Panjang Kayan kalau tak silap. Dan bangsa diorang bangsa Kayan. So dekat sini kita boleh tengok jeti daripada sebelah sisi guys. Sekarang ni kita nak pergi ke surau. Sebelum kita nak bergerak ke tempat lain, beginilah suasana kampung-kampung di Belaga guys. Alright, jom. Okay guys, sekarang ni kita berada di Belaga dan di kedai minum di Belaga. Betul-betul di tepi sungai. Di belakang saya ni adalah Sungai apa? Rajang. Sungai Rajang di Belaga. Aliran airnya nak agak deras. So kita boleh tengok dekat belakang ni. Sungai yang terpanjang di Malaysia. Bersama saya sekarang ni adalah Encik Said, Encik Awang Putra dan Encik Kamal. Banyak Encik di sini. So, macam-macam Encik. Encik Puan. So anda layanlah video-video saya yang akan saya tunjukkan berkaitan dengan cerita-cerita di Belaga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ibu Pertiwi. Ini adalah lokasi pilihan kita guys, kedai minum di tepi sungai. Inilah dia tim-tim kita yang set up program di Belaga. Tengok dia orang posing gitu. Dia orang seronok melihat alam sekitar guys, dengan sungai, gunung, ganang, taklah bukit lah kot. Itu Cik Kamal tengah mengambil gambar Cik Awang Putra. Tengok, memang ni seronok melihat dia orang. Nya juga ada. Itulah dia guys, dia orang membuat posing yang sama di tempat yang sama guys. So, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung video. Semoga nanti kita dapat bertemu lagi dengan masyarakat Belaga dan saya berharap Belaga lebih maju pada masa akan datang dan mereka diberi perhatian sepenuhnya. Banyak perkara yang saya akan bawa kepada kementerian berkaitan masalah-masalah usahawan di Belaga. InsyaAllah semuanya akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.